Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mendapatkan atau melakukan pembelian alat servis baru lagi untuk dari brand apa ini? Kapatek Rosin Dispenser for Short Diagnosa atau diagnos ini. Triutul Iskul Made in China. Alat ini fungsinya untuk memberikan efek asap kepada papan PCB itu sendiri. Ini untuk modulnya. Sini kita mendapatkan modulnya. Modulnya seperti ini. Untuk tipe chargernya itu tipe micro, tipe yang biasa. Oke. Dan di sini kita mendapatkan dua buah karet. Ini bentuk karetnya. Juga kita mendapatkan satu buah kabel USB untuk chargernya. Kita tidak mendapatkan batok kepala chargernya. Oke. Sini kita mendapatkan dua buah coil. Coil atau sebuah alat yang untuk melelehkan rosinnya itu. Koilnya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba ya fungsinya bagaimana. Apakah bagus atau tidak? Oke, ini kita singkirkan dulu. Di sini ada mesin untuk percobaan. Di sini ada rosinnya. Untuk rosinnya sendiri itu harganya cukup murah ya. Rosinnya ini harganya sekitar Rp2.000. Tuh. Rosinnya kita taruh di sini. Oke. Pecah rosinnya. Tidak berfungsi. Oh, berfungsi. Sabar. Oke. Okay. Saja coba ya. Gimana hasilnya? Set set set. Banyak karet. Coba ya. Di bagian AC power. Oke, ini untuk hasilnya tuh aman, bagus, dan juga bisa mengirit rosinnya sendiri. Tidak seperti biasanya kita menggunakan solder. Dalam menggunakan solder itu kita harus pintar, harus tahu arah posisi angin. Kalau pakai solder kan seperti ini. Tuh.
jadi agak boros sama rosinnya. Tuh susah. Kalau pakai ini lebih gampang karena dia di sini keluar asapnya. Lihat ya, sep, tuh keluar asapnya, tuh ada asapnya. Kita coba isi kembali. Ya, oke, ini asapnya keluar tuh, asap rosinnya. Lihat tuh, keluar kan tuh. Asapnya itu tebal hasilnya, nggak tipis kayak pakai mata solder. Oke, begitu saja untuk review sebuah alat servis dispenser rosin dari Triutul Captech. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam.